Kepemimpinan Airlangga Hartarto di Partai Golkar mengalami guncangan. Sejumlah kader senior mendorong pergantian ketua umum melalui musyawarah nasional luar biasa. Salah satu pertimbangannya yakni elektabilitas Airlangga yang rendah. Selain itu, Airlangga juga dinilai tak mampu menggenjot suara Golkar menjelang pemilu 2024. Dewan Pakar Golkar juga telah memberikan 3 rekomendasi kepada Airlangga pada 10 Juli lalu. Pertama, Airlangga harus menggelar deklarasi capres sekaligus cawapres paling lambat Agustus 2023. Kedua, Airlangga segera membentuk poros baru di Pilpres 2024 di luar poros KIB yang ada saat ini. Ketiga, Airlangga segera menggelar program Airlangga Menyapa Rakyat ke seluruh wilayah Indonesia. Sejumlah nama kader Golkar seperti Luhut Binsar Panjaitan, Bahlil Lahadalia, dan Bambang Susatyo didorong menjadi ketua umum menggantikan Airlangga jika benar-benar terjadi munaslup. Luhut mengaku siap menjadi ketua umum jika banyak kader Golkar yang mendukungnya. Begitu juga dengan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Sementara Wakil Ketua Umum Golkar Bambang Susatyo tak banyak bicara saat ditanya terkait wacana munaslup Golkar yang telah mencuat. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro berpendapat peluang Luhut maupun Bahlil untuk menggantikan Airlangga cukup besar. Menurutnya, kedua tokoh itu memiliki modal yakni sumber daya untuk bersaing di posisi itu. Belum lagi, keduanya saat ini merupakan pejabat eksekutif yang memiliki posisi strategis. Agung mengatakan Airlangga kini dihimpit persoalan internal dan eksternal. Di internal, persoalan elektabilitas partai yang merosot, elektabilitas Airlangga yang rendah hingga belum jelasnya sikap Golkar di Pilpres 2024. Sementara di eksternal, Airlangga diperiksa Kejagung sebagai saksi dalam kasus korupsi izin ekspor minyak sawit mentah. Menurut Agung, jika persoalan internal dan eksternal itu tidak bisa ditangani oleh Airlangga, wacana munaslup untuk menggantikannya akan semakin liar. Terpisah, peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menilai munculnya isu munaslup Golkar karena sikap gamang Airlangga. Bawono menyebut Airlangga tidak memiliki elektabilitas yang mumpuni untuk menjadi capres. Sementara langkah hendak merapat ke sejumlah bakal calon presiden tidak disambut positif. Ia menyatakan sejak era reformasi, Golkar memang belum pernah melahirkan tokoh yang punya daya saing elektoral sebagai capres. Kondisi itu, menurutnya, membuat Golkar seperti kehilangan marwah padahal pernah berkuasa 32 tahun. Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal YouTube tribunbanten.com. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.